fakultas senja itu atau tidak saat dimintai konfirmasi. Oke guys ya, di sini kita di rasi bintang mana guys? Rasi bintang guys. Oh di Orient juga ya, Regal ini guys. Nah ini guys Beetlejuice ya. Beetlejuice di sini guys. Kayaknya di rasi bintang Gemini. Tejat juga guys. Regal sama Beetlejuice tetanggaan kah? Nih. Beetlejuice. Si Orionis. Si Orionis. Orionis. Nah, kira Super Giant. Widi, ini teleskop guys, teleskop ya. Ternyata matahari kita ada di rasi bintang Libra. Rasi bintang apa nih? Rasi bintang apaan guys? Ini guys. Bintik hitam. Iya. Iya, matahari kita itu di rasi bintang mana sih guys? Ada yang tahu nggak? Rasi bintang apa guys? Taurus ada apa aja guys? Nonton drama sama teman, mau nangis tapi gengsi, begitu sama aja. Nonton pakai sedikit dulu, dengan seleksi tanpa gengsi. Download sekarang hanya di Google Play atau Lambda Tauri. Oh Lambda Tauri ya. Kita jatuh. Emang sudah sholat? Udah kok tadi.
si Hidnus ada nggak bintang yang HD itu guys? Denem ini guys, Denem ini adalah bintang paling terang di rasi bintang Cygnus guys. Ya kalau saya tonton dari sisi terang guys, katanya Denem ini bintang yang paling terang di rasi bintang Cygnus ya. Mana bintang yang HD yang okay. Yang HD yang mau itu guys. Zeta gitu guys. Ya, yang Zeta. Musik nih. Itu nih. Ini kah HD 6874 ini kah? Guys, yang mau bertabrakan sama black hole itu kan guys. Coba guys ya. Cygnus X1 guys. Dua 6868. Mana guys? Di sini kah? Itu sadar guys. Ini Denep tadi guys. Denep ini yang paling terang di rasi bintang Cygnus guys. Ya katanya ya. Delta sini. Coba ya. Oke, ada huruf Yunani guys namanya Delta. Apa guys ini? Oh itu Iota. Iota II guys. Oh kapal sini ya. Namanya diambil dari bahasa Yunani guys. Apakah kamu di sini? Oh eta sini 1.9168 guys. Mana guys bintang yang ada itu guys? Alvero kita sini guys. Ini apa guys? Gak ada guys, emang guys sesat emang. Ini tadi guys. Ini itu guys. Zeta sini. Zeta mana lagi guys? Akhirnya masa ini udah berganti nama. Oh Pegasus ini hewan di film guys. Ini saya jatuh ke dalam lubang guys. Kamis minum. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected. Senin sampai Jumat jam 6 sore live di CNN Indonesia. Monde Keros. Bintang apa guys? Oh dia tamu Monde Keros. Lihat. Lihat huruf-huruf. Saya mau minum vitamin dulu guys, bentar guys. Saat Wakil Menteri Agama Zainul Tauhid membacakan sambutan Presiden Jokowi, sejumlah anggota PMI dari kelompok Indonesia Timur melakukan protes hingga terjadi kericuhan dan saling lempar kursi. Apabila itu ada bintang Vegani juga di sini. Beberapa pejabat di kursi depan, termasuk wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar, ikut mengamankan diri untuk menghindari terkena lemparan.
Kericuhan dapat diredam oleh aparat. Acara pun dilanjutkan dan berjalan lancar dengan kawalan petugas keamanan. Menurut Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto, keributan terjadi karena anggota ingin bertemu Ketua Umum PB PMI Muhammad Abdul. Saya minum huruf sih, guys. Menyampaikan persoalan internal. Tempat kita klarifikasi sama adik-adik yang di. Saya lagi minum. Itu guys, huruf C guys. Saya lagi makan huruf C guys. Huruf itu guys, C ya. Itu guys. Namun pasca acara, para aktivis yang belum puas sempat kembali membuat suasana memanas. Mereka berusaha mengadang rombongan Ketua PB PMI dan Muhaimin Iskandar. Namun aksi mereka kembali dapat dihalau petugas keamanan. Yosibio Novianto, Tulungagung, Jawa Timur. Berikutnya, sosok perempuan di Denpasar, Bali tengah viral setelah menerobos iring-iringan Presiden Joko Widodo di Bali pada Kamis kemarin. Perempuan bernama Wahyuni ini mengaku nekat menerobos rombongan lantaran ingin bertemu dan berfoto bersama Presiden Joko Widodo. Perempuan yang biasa dipanggil Yuni ini sehari-hari bekerja di toko kacamata yang berada di seberang lokasi kejadian kemarin. Kita bintang HD. Ibu tiga anak ini mengaku nekat berlari ke arah mobil Presiden Jokowi karena ingin bertemu dan berfoto bareng Presiden. Ia pun juga tidak berpikir jika hal yang dilakukan tersebut bisa membahayakan dirinya. Bintang BE guys. Bahkan saking senangnya bisa berjabat tangan, ia mengaku tidak mau melepaskan Presiden Jokowi meski telah diminta melepaskan langsung oleh sang Presiden. Baru melepaskan tangan Jokowi setelah dirinya ditarik oleh sejumlah pas pampres. Wahyuni mengaku selain bersalaman, ia juga mendapatkan gambar wajah siluet Jokowi. Namun tidak mendapat kesempatan untuk berfoto bersama. Ya ya, senyum Pak Jokowi, senyum tangan. Terus bilang iya, terus karena punya kan masih pengen salaman terus, jadi emang gak aku lepas. Ya udah. Burus. Berbeda dengan Wahyuni yang sumringah karena bertemu dengan Jokowi, Robi sang suami mengaku takut, terlebih saat melihat istrinya ditarik oleh pas pampres. Ia juga mengaku khawatir karena setelah kejadian tersebut, banyak petugas yang mendatangi tempat tinggalnya untuk mintai keterangan tentang aksi yang dilakukan oleh istrinya. Dia juga kaget, makanya kita tarik ke depan, karena udah kabur maju. Sempat takut juga karena pas pasukan pengamanan presiden akan melakukan evaluasi buntut dari perempuan bernama Wahyuni yang nekat menerobos pengawalan serta bersalaman langsung dengan Presiden Jokowi. Zeta Butis. Kepada CNNindonesia.com, Komandan Pas Pampres Masda Wahyuni Dayak mengatakan Zeta Butis dilakukan setiap setelah kegiatan, termasuk pada kejadian kali ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi lain. Pemerintah mengaku menyediakan 1.500 kendaraan listrik untuk digunakan kepala negara, delegasi hingga penyelenggara acara selama perhelatan KTT G20. Dari ribuan kendaraan itu, 800 mobil listrik berstatus pinjam pakai. Lantas seperti apa nasib mobil-mobil bekas itu setelah digunakan? Oke guys, Trisna. Oh, Galaxy Bima Sakti bisa kelihatan guys. G20 Bali melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sekretaris Menteri, Sekretaris Menteri Sekretariat Negara Setia Utama. Indonesia menyediakan 1.500 kendaraan listrik selama KTT G20. Dari jumlah itu, 800 listrik statusnya pinjam pakai. Ribuan kendaraan listrik itu dijadikan sebagai kendaraan untuk para kepala negara. Antares ini di mana guys? Antares gimana cara ngunjunginnya? Mereka mungkin ya. Tapi yang jelas
mereka sudah menyumbang untuk kita ya, dengan menyiapkan ini menyiapkan komitmen dari kita. Melansir CNNIndonesia.com, Yurasi Bintang Scorpius. Si Genus tadi mana? Hello. Si Genus X1. Hah? Oh, mana Vega? Vega. Who are you? Kita mau cari penyumbang di mana? Apa-apa tuh guys? Apa-apa tuh guys? Huruf apa tuh guys? Huruf bahasa apa tuh guys? Padahal language. Oh yet. Huruf yet. Das. Ini apa nih guys? Bermain? Gama. Kepa? Kep? Epiki. Misi 12 guys. Oh ini. Menyambut era siaran televisi digital, CNN Indonesia menyajikan program-program yang berkualitas, inspiratif dan mendalam. Oh ya, kita nangkap satelit yuk. Satelit buatan yang terbang. Kita coba ke Mars, gimana sih caranya? Apaan tuh? Akrab aku. Kita akrab ya. Oh, nebula guys. Ada nebula teman-teman. Nebula teman-teman. Itu Centauri. Satu Centauri, tiga Centaurus pasti. Dari rasi bintang Centaurus pasti ini guys. Centaurus. Ah! Adalah sebuah Centaurus.
jadi oh iya. Nih. Oh, nebula. Nebula Lagoon. Apaan tuh? Apaan tuh? Open cluster. Kalau kita di super cluster, guys. Kita di ini NGIC 1111. Mana guys, Mars ada lesi merah. Planet terbesar Saturnus. Ini gak ketemu nih. Bule teman-teman. Canis Majoris. VE Canis Majoris ada enggak, guys? Yota Canis Majoris. Teta-teta. Multiplayer bukan gamma itu. Yota I Pi apa guys? Pika Majoris Omikron 2. Oke, Wizan. Mana dia Omega Canis Majoris? Oh, Aludra ini. Mana guys? Canis Majoris. Canis Majoris. Majoris. Kalian ada yang Canis Majoris. Canis Majoris. Oke, IL ini. Oke, bukan di sini. GG gak, guys? Bintangnya GG. Best kali sebanyak. TGC. Bintang HD semua sih, guys. Bintang HD gak sih, guys? Canis Majoris IL LU bintang HD. Pokoknya kalau ada, kalau pakai huruf-huruf apa Canis Majoris. Iya, apa tuh? Sesi ini digelar agar para pendukung kompak saat mendukung tim nasional kebanggaan mereka serta tim Arab lainnya. Apa tuh? Satelit apa tuh? What? Hazit Canis Majoris. Oh, Hazit Canis Majoris. Hazit Canis Majoris. Mana masalah? Tipu pis. Oops. Bintang HD enggak sih? Dikarenakan didasari oleh hubungan sejarah saat masa penjajahan. Adian Usman, kakek berusia 74 tahun ini merupakan salah satu fans bintang HD enggak sih? Tapi kayaknya kita enggak usah ke itu dulu. Ke Beetlejuice.
Yes. Pendukung tim Belanda di Kota Manado sendiri didasari oleh baiknya performa tim Belanda saat ini. Oke, okay, VY mana? VY. XHL ini rasi bintang kolom ini mah tipis indici mana guys lubular kaster guys untuk berjalan sejauh 10 hingga 15 km. Ken biasa berjalan kaki 5 hari dalam seminggu. Sejauh ini benar di mana? Ini itu. Makan ternyata udah enggak turun-turun lagi. Beratnya stuck di 70 waktu itu. Terus mulailah olahraga jalan kaki ini. Jadi kalian ada yang tahu enggak? Berat badannya bintang ini guys. Fiat Kamis Majoris. Kalau itu sangat nunggu guys. Situ nunggu sangat nunggu guys. Kamis Majoris. Fiat yang Fiat. Ya S. F. Kita harus lihat dulu apakah yang gemuk itu laki atau perempuan. Kemudian usianya juga kita lihat. Kemudian juga kelebihan di sini sekitar sini guys. Kemudian juga ada VI kanis mujurus di lutut ataupun di pinggang. Ini kita sudah evaluasi itu baru kita akan persilahkan adalah bintang terbesar peringkat 3 di alam semesta guys. Garis majoris. Series ini cuma 8 tahun cahaya dari kita guys. Aduh satelit. Terus garis majoris. Selain huruf. Perusahaan rintisan atau startup terbaru emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk akan melakukan kanis minoris kanis minor ke kanis minor aja guys. Apakah ini perusahaan startup mulai menjauh dari masa keadaan sesuatu lagi kami hadirkan pembahasannya sedekat kita akan bersinar di Indonesia besok dan berikut 3 topik sama kami. Guys, ada yang tahu enggak guys lokasi VY Kanis Majoris? Lokasi dari VY Kanis. Sedikitnya 10 pengunjuk rasa ditangkap.
kebanyakan bintang kate kuning. Menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap Muhammad Subki asal Sani. Pidi Kalipi dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang Jawa Timur. Namun putusan hakim dinilai tidak berpihak kepada korban. Banding itu yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum korban setelah mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus pelecehan seksual dengan terdakwa Muhammad Subki asal Sani, anak Kiai Mukhtar Mukti dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Kamis sore, Hakim Susesno menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada terdakwa yang dikenal dengan panggilan Beki. Vonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa, yakni 16 tahun penjara. Tim kuasa hukum korban mengatakan terkejut dan menilai putusan hakim tersebut tidak berpihak kepada korban. Tim kuasa hukum korban juga menyayangkan tindakan hakim yang tidak memperhatikan ayat 2 pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pelajaran berdasarkan ayat tersebut, hakim tidak seharusnya mengungkap identitas korban di hadapan sidang terbuka. Tahu. Tiga puluh dua menit tapi varian omikron Indonesia pidi kali hampir 25 lebih saksi fakta tidak dipakai. Saksi itu disumpah juga diuji. Dia saksi faktanya dikalahkan dengan saksi ceritanya. Beetlejuice gak ada hubungannya sama The Beetle. Beetlejuice gak ada hubungannya sama The Beetle ya. Yang melibatkan anak Kiai dari Jombang ini, pengajar hukum pidana di Universitas Bina Nusantara Jakarta, Ahmad Sofian mengatakan jaksa seharusnya mengambil langkah banding. Cara melihat galaksi Bima Sakti kita sendiri, guys. Gimana caranya? Ada yang tahu enggak? Kayaknya saya mau pakai aplikasi polihat. Penglihat. Ini menunjukkan ketidakberpihakan hakim yang menyidangkan perkara ini terhadap korban kekerasan seksual. Menurut saya tidak berpihak terhadap korban. Terlalu jauh. Ya. Kalau terbukti sah dan meyakinkan, itu menunjukkan bahwa keberhasilan jaksa dalam membuktikan kasus ini. Jadi hadapan hakim. Saya mungkin menunjukkan apresiasi kepada jaksa karena berhasil membuktikan dan meyakinkan hakim. Ketika sudah meyakinkan, kok malah hakim menjatuhkan pidananya lebih rendah? Jauh sekali ya, jauh sekali. Karena perbuatan-perbuatan jelas ya, nyata, terang benderang ya. Menanggapi putusan hakim ini, korban melalui sambungan telepon mengaku pasrah pada ketentuan hukum yang sudah ditetapkan hakim. Korban sebelumnya berharap Subki dijatuhi vonis 12 tahun penjara. Karima, Ganjar Wicaksono. Pesiar 32 ini galaksi kerdil, guys. Mesir 110 itu galaksi yang mengorbit galaksi Andromeda ini, guys. 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Salah satu benda di vonis tersebut. Kayaknya boleh juga, guys, Sky Safari ini, guys. Maksuna langsung berteriak setelah ketua majelis membacakan vonis 7 tahun bagi suaminya. Tangis sumah pecah diikuti teriakan kuasa hukum dan pendukung yang tidak terima keputusan hakim. Kemarahan keluarga terdakwa meledak saat istri Behi itu ingin memberikan air minum ke suaminya. Saat keluarga berusaha mengejar terdakwa ke yang dibawa ke mobil tahanan seusai sidang, Muhammad Subki asal Sani alias
Asdehi ini sudah dibuih setelah dalam persidangan terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap santrinya. Kepada Mas Beki dan Mas Beki menjawabnya dengan menolak. Begitu kepada jenengan ada kata saya ya. Oke, download data. Ya, jadi yang atas kelakuan seperti ini, penggilingan seperti ini, lalu beliau harus cintaku. Oke, dan ini diakui, saya tegaskan, ini diakui di dalam persidangan, baik oleh Mas Vicky maupun susah juga sih. Dari kasus penemuan 4 jenazah dalam satu rumah, Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa penyebab kematian satu keluarga bukan karena kelaparan. Polisi masih terus menyelidiki. Ya, saya tunggu dulu guys sampai selesai nih. Oke, guys. Mendingan kita bicara-bicara dulu, guys. Saya mau gambar dulu, guys, ya. Tunggu dulu, tapi ini saya mau direkam aja guys ya, sembari nunggu downloadannya. Oke guys, ini saya mau ngegambar guys. Oke guys ya. Tumpukan sampah yang sudah menggunung di bagian belakang rumah. Sebelumnya, 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam satu rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres Jakarta Barat, Kamis 10 November lalu. Tumpukan CNN. Oke, udah mau selesai guys. Sejumlah keluarga korban tragedi Kanjuruhan tidak kuasa menahan tangis saat menceritakan tragedi pilu. Oke guys ya, ini Derasi Bintang Kupis. Kita akan hapus mana tadi yang Kanis Majoris tadi kayaknya di sekitar sini guys. Kanis Majoris. Nah guys, ini serius jaraknya cuma 8 tahun cahaya dari kita guys. Hiwezan tadi Kanis Majoris Omega Kanis Majoris guys, ini CMA ini Kanis Majoris 27 Kanis Majoris, ada Sigma Kanis Majoris kalau nggak salah ya, Kappa Kanis Majoris. Oke guys, saya itu ini saya oh iya, Ugan 29 udah sampai di Andromeda guys. Oh itu Andromeda guys, itu guys.
VCR32 ini galaksi kerdil. Kita ke galaksi Andromeda. Yuk, kita jelajah. Berjelajah di sini, guys. VCR32 ini galaksi kerdil, guys. Kerdil ya. Ini galaksi Andromeda. Ada black hole enggak, guys? Enggak ada dong. Ini bintang apa, guys? Jaraknya ini berjuta-juta kilometer, guys. Berjuta-juta kilometer, guys. Sampai enggak terhitung oleh kilometer, cuma bisa terhitung oleh tahun cahaya aja. Oke. Okay. Oh ya, rasi bintang Andromeda ini dekat ya. Jadi Messier 110 ini galaksi yang mengorbit Andromeda, guys ya. Ya ampun. Itu teman-teman. Wih, butes ini mencakup Arcturus. Mencakup Arcturus ini. Mencakup Arcturus ya. Mana dia? Saat menceritakan tragedi pilu yang menimpa mereka di depan perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Galaksi Andromeda tadi mana rasi bintang Andromeda? Mereka menyesalkan banyaknya anak yang menjadi korban dan tidak mendapatkan pendampingan langsung oleh KPAI. Lah, kita kok ke bawah, guys? Ke bawah, kenapa ini, guys? Menggunakan 200 rombongan korban tragedi Kanjuruhan tiba di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pusat kami sore. Selain keluarga korban, sejumlah anak-anak yang turut menjadi korban turut hadir langsung di kantor KPAI. Sayangnya, harapan keluarga korban untuk menemui KPAI pupus. Kita coba ke nebula elang, guys. Ya, di mana itu, guys? Nebula elang. Nebula elang, guys. Ada nebula Omega OOO, guys. Mirip gak, guys, sama huruf Omega, guys? Huruf Yunani, guys. Omega itu hurufnya itu kayak gini, guys. Ya. Nah, gitu, guys. Ya. Ini nebula elang, guys. Pasti ada Pillar of Creation di sini, guys. Pillar of Creation. Nebula elang. Oh, Pluto di situ, guys. Galaksi Andromeda mana, guys? Gak bisa lagi, guys. Oh, ternyata ternyata bintang itu, guys. Ternyata matahari kita itu di rasi bintang Libra, guys, ya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat para pedagang panik. Nah, Andromeda di sini, guys. Ya ampun, kita ke Andromeda, guys. Oke, ini galaksi
Galaxy Android. Oke, ini Galaxy Andromeda, teman-teman. Bisa nggak saya berdiri, guys? Ya, emang. Oke, guys. Utara, guys. Galaksi apa, guys? Ada yang tahu enggak? Galaksi Pinwheel. Galaksi Pinwheel. Thank you.
lagi guys, kita ke matahari guys. Ini bulan matahari guys. Ini bulan matahari mana guys? Aduh gatal. Aduh gatal guys. Ini kita membakalan itu lagi guys. Dari kita guys, dan kita sekarang mau ke Altair guys, di bintang kaya, dijuluki bintang kaya karena namanya itu Wee!
Saya itu kaya banget. Kaya enggak guys ya. Kayaknya ini bisa 1 jam lagi guys. Serius ini sistem dinner. Kita bisa mengetahui sistem di Mercury ini. Itu cuma 8 tahun cahaya, guys. Siapa yang suka wanita lebih tua di sini ada. Hey guys, saya Gaya guys. Tata suri. Mungkin kalian udah kenal sama ini guys.
Main engklek. Mana Mimas? Mimas kok enggak ada, guys? Apakah dia bulan kerdil atau katai? Tipsnya apa, guys? Saya nggak kenal banget sama tipsnya. Sama tata surya kita mirip-mirip di sini sama tata. Debris disk B, guys. Tahu cepat. Asteroid ya, guys. Cuma ini namanya debris disk ya. Ternyata cantik juga ya project ini kalau cincin. Ada cincinnya. Tahu cincin yang ada cincinnya. Cincin. Kayak gini jadinya.
mau jadi bintang neutron. Gitu ya. Mau. Ada itu juga ya, guys. Debilistis. Super panjang juga, guys. Seperti bumi, guys. Kita melesat beberapa tahun cahaya. Ih, serem. Mungkin matahari akan berpose kayak gini kalau jadi bintang neutron suatu saat. Yeah. 1 jam 10 menit, guys, ya. 1 jam 10 menit aja, guys, ya. Yes, baby.